Apa yang ingin saya katakan buat kita? Banyak orang tidak mampu menerima dirinya. Kalau dia tidak mampu terima dirinya, dia tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan taruh di dia untuk jadi berkat bagi orang lain. Tidak. Dia mesti tahu apa yang ada pada diri. Banyak orang Timur, banyak orang NTT tidak ingin jadi orang NTT, tidak ingin jadi orang Timur. Mereka ingin jadi orang Barat. Akhirnya tidak bisa jadi orang Eropa dan jadi orang Rote Barat. Manggarai Barat. Karena tidak mampu menerima dia pun diri. Tuhan tidak pernah salah menciptakan. Woi, saudara tahu seberapa pentingnya, seberapa besar pengaruh hal ini? Sangat besar. Saya ingat saudara-saudara tahun 96 saya datang ke Kupang untuk sekolah teologi di Kupang. Saya ini kan suka perempuan. Sebagai laki-laki normal kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi mereka tidak ada yang suka saya. Setiap kali kalau salam itu yang ada hanya ditolak sah. Biasa kita titip salam. Orang-orang tua tahu kalau dulu titip salam. Kalau kita bilang begini, non, salam lu pun teman eh. Wih, dia pun cara tuh menarik. Non, ada salam dari Yandi. Dia pun tanggapan begini. Yandi? Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mongkali. Terus dong kasih tahu, Yandi itu orang Timur dari Soe. Dia bilang, hai, saya dalam hati ada masalah, kok dia orang Soe? Tapi dia itu orang baik, dia calon pendeta itu, dia orang baik itu. Ini nona jawab apa? Iya, perbaiki keturunan, nah. Sekira kita ini keturunan ular beluda, kayak gini. Ini masalah ini. Saudara saya simpan di hati, saya betul-betul, saya tidak marah. Memang kok dia tidak mau bikin bagaimana. Cinta kan tidak harus dipaksakan. Saya belajar baik-baik, sekolah baik-baik, saya melayani baik-baik. Ketika dia tahu yang di Manobe sekarang terkenal, malam-malam dia inbox. Ini manusia tidak pantas ini. Ini ada yang salah dalam penilaian. Seberapa kuatnya hal ini saudara? Ini kan untuk kepentingan Paskah dan PRB. Saya mau kasih saudara, kita di NTT menarik kan, ini orang NTT, darah NTT banyak. Kalau ada orang Timur satu bodoh, rame-rame akan bilang dasar Timur KU. Hai, satu orang kok kita semua jadi Timur bodoh? Karena pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Yang paling banyak omong tuh orang mana? Rote. Rote. Wah, ini masalah. Ada orang Rote satu omong taputar dong bilang begini, otak. Otak apa? Tahu juga. Kalau ketemu orang Rote dan ular di hutan bunuh mana? Oh, itu kamu yang bilang loh. Beta hanya tanya sah. Wih, saudara lihat kita sampai titik itu. Kalau siang-siang ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Sabu. Langsung tahu. Kita sudah sampai titik yang macam begitu. Kita punya penghargaan kepada kemanusiaan itu semakin bermasalah karena tubuh yang terkontaminasi dosa. Dalam banyak acara-acara kenegaraan itu menarik kalau kita lihat yang bawa acara atau dia bawa sambutan tuh, saya kadang-kadang heran. Dia datang dan datang ini dia bilang, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, yang penting dia omong. Wali kota yang kami hormati. Bapak ibu pendeta yang kami kasihi. Begitu. Tapi kalau di Rote pagi-pagi penjual ikan lewat kita panggil bilang, ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, dorang ada nama kok tidak. Nah kenapa panggil tomat? Cara menghargai kita ini bermasalah. Jangankan itu, perusakan kemanusiaan ini terjadi mulai dari rumah. Terjadi mulai dari rumah. Kalau kita tanya kita punya orang tua, papa anak berapa? Saya punya anak 4 orang, 4 pendeta. Terus dorang su kerja di mana? Puji Tuhan Bapak, yang 3 su jadi manusia Bapak. Anak 4 orang, yang sempat jadi manusia berapa?
tidak tahu yang satu itu apa, kita juga tidak tahu. Kemungkinan dia batu mengkali itu. Di sini ada orang tua yang biasa omong begitu. Itu orang tua ada di sini. Bisa tunjuk. Oh jangan. Bisa jadi masalah nanti itu. Jadi kita punya urusan kemanusiaan ini rusak. Kenapa? Karena tubuh kita terkontaminasi dosa.